Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Air, apa kabar? Saya doakan Sobat Air sehat dan terus bersemangat. Kembali lagi dengan saya, Ibnu Abi, di channel Bisnis Kolam Renang. Kolam renang merupakan suatu sarana fasilitas yang digemari masyarakat. Di tahun 2021 ini, banyak sekali kolam renang yang ingin dibangun di rumah. Mungkin dari Sobat Air masih bingung, bagaimana ya kolam renang yang bagus dan minimalis? Simak terus video ini agar tahu desain kolam renang 2021 yang minimalis dan juga bagus. Jangan lupa berikan like dan subscribe untuk support kami, serta bagikan video ini ke keluarga, saudara, teman, agar video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Nah Sobat Air, untuk desain kolam minimalis 2021, yang pertama yaitu kolam bertema outdoor. Kolam ini dibangun di halaman atau pekarangan rumah Sobat Air. Dan juga ditambahi dengan aksesoris-aksesoris yang membuat kolam Sobat Air menjadi lebih nyaman. Contohnya, meja santai, kursi malas, dan juga pepohonan. Sehingga menimbulkan efek-efek natural di sekitar kolam. Kolam ini akan membuat kesan sangat mewah di rumah bagian belakang rumah Anda. Ide yang kedua yaitu kolam renang bertema lap pool. Kolam renang lap pool ini biasanya memiliki desain berbentuk lebih panjang karena fungsi utama dari kolam lap pool ini untuk sarana olahraga. Jadi bagi Sobat Air yang hobi berenang, kolam desain lap pool ini sangat cocok untuk Anda karena Anda bisa berenang setiap hari dengan intensitas yang lebih tinggi. Nah untuk yang ketiga yaitu kolam renang bermain. Kolam ini cocok untuk Sobat Air yang memiliki anak di bawah usia 10 tahun. Nah kolam renang ini bersifat full permainan anak. Biasanya kolam renang ini didesain dengan warna-warna yang mencolok. Untuk kedalamannya pun juga maksimal 60 cm. Kolam ini juga mengutamakan keselamatan karena kembali ke fungsinya untuk permainan anak. Ide yang keempat yaitu kolam renang indoor. Kolam renang ini dibuat di dalam ruangan. Fungsinya untuk menjaga privasi dari orang yang berenang dan juga memberikan kesan lebih nyaman. Dikarenakan kalau kolam renang di dalam ruangan, meskipun hujan atau cuaca panas atau bahkan di malam hari, kita masih bisa menggunakan kolam renang ini. Nah, kolam renang indoor ini juga bisa ditambahi aksesoris seperti hiasan-hiasan dinding dan juga hiasan-hiasan lantai, menimbulkan efek mewah di dalam ruangan rumah Anda. Nah, adapun yang terakhir yaitu kolam renang rooftop. Nah, kolam renang ini cocok untuk Sobat Air yang tidak memiliki lahan luas tetapi memungkinkan memiliki kolam renang di rumah bagian atas. Nah, kolam renang ini memberikan kesan mewah di rumah Anda, tetapi tidak memakan banyak tempat karena berada di atas rumah Anda. Nah, ini sangat cocok untuk Anda yang menginginkan kolam renang tetapi tidak memiliki lahan yang luas. Nah, Sobat Air, itu tadi ide-ide kolam renang minimalis 2021. Kira-kira Sobat Air punya ide apa selain ide yang kami sampaikan? Tulis di kolom komentar ya. Adanya video ini membuat Sobat Air menjadi lebih memiliki gambaran kira-kira di tahun 2021 ingin membuat kolam renang dengan model apa. Silahkan konsultasi lebih lanjut via WA, Facebook, Instagram, dan juga kunjungi website kami. Demikian Sobat Air, saya Ibnu Abi. Jangan lupa berikan like dan juga subscribe. Dan juga bagikan video ini ke keluarga, saudara, dan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisniskolamrenang.com, solusi kolam renang Anda.